bocah perahu, bebek perahu di Marrakesh Square. Yang biru ya Mas, ya biru. Oke, yuk langsung aja. Seperti apa sih rasanya bebek ini? Apakah yang naik kuda, apakah yang naik kebung atau? Tapi yang jelas ini naik perahu, oke? Okay? Ya jadi kita harus pakai pelampung dulu pengaman. Gimana? Bentar deh. Ya ini pakai baju pelampung. Ah mau ditemanin, dipakein Radit dan Radit. Ya kita mulai naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hahaha, rubuh. Oke, yuk. Bapak yang gratis. Iyalah. Ya, masih Mas. Oh yes, sekarang posisi udah di dalam perahu. Tinggal goes. Bentar kok susah ya goesnya. Oh, nggak usah pakai sendal. Oke. Sudah mulai naik. Berasa goes. Mantap sekali. Lewat sini, Dek. Gimana rasanya, Dek? Enak gak? Enak. Enak. Semangat dong, enak. Enak. Ya. Gue sih ternyata lumayan berat juga. Jangan disemprit, ntar dipanggil orangnya, dikira minta pertolongan. Itu untuk darurat. Ah, oh. Bocahnya cengar-cengir aja. Tenaga perahunya harus digoes. Pakai goes, full goes, harus lepas sendal karena goesannya kecil sekali. Pakai sendal, saya coba pakai sendal nggak muat nih. Susah goesnya. Oh. Oh, masih bisa, tapi sempit. Sip. Wah, nggak enak. Mana Radit? Radit enak? Enak. Enak nggak? Tapi kenapa nggak digoes, ah? Udah. Hah? Dirakil. Ini mana Raditnya sih? Nggak kelihatan tuh dia. Di depan saya itu kolam renang Candrabaga. Mantap. Mantap. Sambil mancing ya, dia enak ya. Ya, oke. Jadi naik perahu ini, perahu ondel, perahu goes, itu bayarnya berapa tadi, Dek? 13.000 per orang. Jadi kalau satu perahu ada dua, berarti kan 26.000. Yang jelas per orang dihitung 13.000. Yuk, yang dekat seputar Marrakesh merapat saja, di goes terus. Ngelemesin dengkul, ngelemesin kaki, yang nggak pernah gue belajar di sini dulu. Oke, tetap semangat. Jos. Nyampe ke dermaga. Wah, ke bawah angin muter. Dan ini ada kano untuk penyelamatan. Waktu habis. Turun. Yuk. Makasih ya, Mas. Bentar. Udah, Radit ketengahin aja udah. Susah amat nih. Harusnya yang lubangnya kecil, Dit.